membaca hadis ketiga. Ana Abdi Rahman bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khams syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa hajjal baita wa taqum Ramadan. Dan artinya dari Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. 1. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan 5. Puasa pada bulan Ramadan.